Tadi barusan teman-teman, oke nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kebetulan di sini ada Bang Hara dan juga Acong. Akoh. Hah? Akoh. Eh kok Acong? Akoh. Akoh. Iya Akoh. 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 Iya. Semalam saya tanya, Akoh bilang kan, oke teman-teman ada videonya, videonya di Devan Family. Jadi kemarin itu ada kejadian yang di lahir di apa ya, di luar dugaan kita ya Bang ya, bahwa ada suatu pemukulan kemarin, ada di Devan Family ya teman-teman, videonya itu Akoh habis dipukul sama orang dan darahnya banyak banget di belakang pintu. Kemarin ditanya-tanya Akoh nggak mau ngaku, dan semalam pun Akoh ditanya sama saya bilang katanya gak ngelihat orangnya. Nah setelah pagi ini saya tanya, Akoh bilang katanya Oman yang mukul. Paginya saya udah minta ke keluarganya untuk ngambil Oman dibawa ke rumah sakit jiwa, karena kemarin ternyata dia bisa keluar sendiri dari ruangan pintu belakang. Dan paginya juga sesudah sarapan dia keluar minta rokok ke warung-warung depan, jadi udah terbiasa loncat pagar, memang dari dulu sering loncat pagar. Nah kemarin memang yang mama rasa itu Oman lah yang paling bikin orang lain takut, karena kalau dia diliatin sama ODGJ lain dia bakal nantang, ngapain kamu ngeliat-ngeliatin saya. Nah kemarin ngomong apa kemarin Oman? Kemarin ngomong apa? Pengen pulang katanya. Siapa? Tante Tobari. Bukan Tobari itu, Oman. Iya Oman. Pengen pulang katanya. Oh gitu. Jam berapa? Jam pagi. Bang Hara pernah diplototin gak sama si Oman? Pertama kali saya datang, dia kan belum kenal saya. Jadi dia seolah-olah nantang gitu. Kan namanya orang baru. Siapa kamu? Ya gitulah. Namaku Hara, saya perkenalkan diri. Kira memang matanya begitu melotot. Ternyata memang melotot benar. Siapa kamu? Namaku Hara. Kalau kamu namamu siapa? Aku tanya balik sekali, pas aku tanya balik udah senang ternyata. Emang kenapa? Gitu. Baru saya jelaskan, saya ini pengawas. Saya ini bukan ODGJ juga. Saya ini pengawas yang untuk menjaga kamu. Saya tegesin, baru saya bentak balik, abis itu dia enggak lagi. Kalau enggak saya bentak balik, mungkin dia marah terus ke saya. Iya. Karena saya berani ngelawan, abis itu dia enggak marah ke saya. Memang dia tuh paling sangar sendiri di sini, bahkan dulu pernah saya tantang, kalau kamu berani lawan saya bilang gitu. Jangan pernah kamu sok jagoan di sini, gitu. Akhirnya dia takut sama saya gitu, sama mama tuh dia takut, dan setiap ada yang liatin pasti dia bakal marah. Terus saya pernah bilang kita ngikutin ngomong, saya bilang orang punya mata itu bukan niat ngeliatin kamu, jangan kamu sok pengen diliatin, kata saya gituin. Dia punya mata, kata saya gituin. Sekilas lihat kamu, semua orang juga sama, kata saya gitu. Saya juga dilihat kok sama orang, tapi gak kayak kamu, saya bilang gitu. Akhirnya dia mulai rada, ini apa ya, kendor gitu. Kalau enggak mah, bakal ditantang orang yang liatin gitu. Nah kemarin si Akoh juga gitu. Kenapa ngetawain saya? Dia Akoh tuh lagi ketawa, ingat kejadian yang lucu katanya. Terus dia ketawa, ini ngapain ngetawain saya, langsung tonjokin dia sampai ya Allah, kata si Akoh darahnya mah banyak banget keluar. Kamu pingsan enggak kemarin? Enggak, ini. Dekatkan aja kameranya. Iya ini jangan begitu mukanya, biasa aja ya, ini. Tuh yang itu yang parah di hidungnya masih ada. Iya di sini sama di atas. Sehat ya Pak. Udah bersih kan kemarin, saya ngebersihin Bang Hara ya. Iya pakai air infusan. Air infusan sama tisu. Soalnya hidungnya itu, nggak tahu itu bisa
darahnya banyak banget kayak gitu, kayak ibaratnya orang nyembelih ayam, darahnya segitu ya bang ya, lebih banyak melahan. Kita ngikut-ngikut ngomong kalau saya ngomong. Itu tadi ada orang apa? Itu aku keluar, ikut keluar. Enggak, orang emang niat ngelihat keluar, enggak. Bukan ngikutin kamu. Enggak, aku enggak suka permen, jadi aku enggak nyuri permen. Iya, aku juga enggak suka permen, tapi aku suka beli. Tai si tablet sama. Ngomongin sendirinya Ita Bleta. Si Ita Bleta. Ini kenapa sih pada tidur di sini, bukan tidur di kamar? Ini udah subuh nih. Bangun, udah siang. Ya Allah, ngeledekin. Orang ada kucing dibilang cacing. Aduh, punya mainan. Ih, lucu amat si pupinya. Aduh, awas. Aduh, awas dikencingin. Awas dikencingin katanya, pupinya lucu. Idi, pupinya lucu banget. Pupi. Emaknya Reval dan. Oh gitu. Lucu ya pupinya ya, cantik. Lucu kucingnya. Idi di, mau di nenen. Itu sidotnya diambil Dedek. Diambil Dion. Jadi. Kucingnya mau dinenenin, ini suruh nenen. Katanya dotnya diambil Dedek Dion. Diambil itu. Serit. Enggak. Banyak kutunya. Aduh. Yang motornya rusak. Ih, jangan ini buat pintu. Ganjel pintu, Bang. Iya, ganjel pintu udah. Kemarin ada yang melastikin, malah dilepas plastiknya. Nih, satu dari tadi satu doang dong. Iya. Yang lain buat yang lain nih. Burung beo. Itu apa? Sekarang burung beo bukan? Bukan, Mas, sekarang ular. Oh, sekarang ular. Ular apa? Ular pancaroba, ular sanca. Oh, ular pancaroba, ular sanca. Bukan Ita Subleta. Tadi bilang Ita Subleta. Ita Subleta. Oh, itu kalau bukannya itu anaknya, bukan. Tahu deh, itu kucing kan. Jadi kemarin tuh nggak langsung saya tanyakan ya bang ya ke Ako, karena memang kemarin itu saya pikir Akonya masih belum bisa ditanya dan Ako belum pikirannya belum tenang karena rasa ketakutan, mungkin mau ngaku nggak berani karena ngelihat orangnya di situ, jadi dia nggak berani ngaku. Nah. Setelah pagi ini, karena kemarin juga saya mau nanya-nanya malam apa gimana, mau nanya-nanya. Saya kan kemarin langsung pergi bang sama keluarga, jadi nggak keburu nanya. Saya ada keperluan keluarga, pengen ngajakin main keluarga di sini. Kalau aku kan memang ini sih orangnya ngalah gitu bang, orangnya mah. Kita nyapu sambil gendong anak. Anaknya kucing. Kucingnya namanya siapa? Pupi. Iya, Mama. Ita. Lihat di HP-nya. Lihat apa? Jangan. Oh, burung beo katanya. Jadi bukan Ita tapi burung beo. Tadi urutan ular sanca berubah lagi. Aduh, ada daging bebek. Ita. Nih kalau di sini tuh udah pada mandi. Tampil pada mandi. Mau nyiram bunga teman-teman nih. Agustina. Namanya Agustina. Sayang amat sih sama kucing. Namanya siapa sih? Ardianto. Bahasa Jawanya. Ini takon-takon nih. Untuk apa? Kutirkan. Jangan kesana-sana, Cikoh.
Iya, situ aja duduk situ. Ayy, ini nih. Ita habis bikin rengginang. Jangan, lagi bau. Enggak diapa-apain, cuma diambil video. Jangan. Enggak. Oh. Bikin rengginang dari ini, dari nasi sisa. Jadi dikempel-kempelin, kemarin tuh dikempel-kempelin, akhirnya jadiin satu. Dibikin rengginang. Apa saya mantun? Iya, saya yang mantun. Oh, mantun buat mama. Gimana? Kupas kupasin dulu nih kelapa muda. Sebelum kupas kelapa tua tinggal batoknya. Kupasin dulu masa muda. Masa tua tinggal bongkoknya. Ya, itu lagi. Yang lain atuh, jangan itu lagi. Gak mau? Seroja, bunga seroja gimana nyanyinya? Nyanyi bunga seroja gimana? Seroja, ah, hiasan elok, wajah kita yang cantik, yuk nikah. Lari diajak nikah. Gak mau ditolak cintaku pagi-pagi. Abang kurang ganteng, Bang, makanya ditolak cintanya, Bang. Cintanya siapa yang ditolak, Bang? Bang Hara nih. Bisa aja bikin terapung-apung hatinya Ita katanya. Ita ditolak ya, Tak? Dilamar sama Bang Hara ya, Tak?